Salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih JFlow Channel. Channel ini akan menyampaikan berita terkini, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Sebelum kita mulakan, jangan lupa tekan butang subscribe untuk terus mendapatkan video terbaru selepas ini. Seminggu selepas bergelar suami pelakon Reza Rosli atau nama sebenarnya Ahmad Reza Rosli belum terfikir untuk menimang cahaya mata, berikutan kesibukannya menerima banyak tawaran berlakon. Reza berkata fokus utamanya adalah meneruskan karier, memandangkan kini dia mempunyai jadwal amat ketat selepas selesai majelis pernikahan dengan aktris Bella Hana atau Farhana Nabila Rosman pada 21 Jun lalu. Soal cahaya mata itu semua serah pada Allah yang tentukan. Bila tiba masanya, buat masa ini saya fokus pada karier saya sebagai seorang pelakon. Saya belum terfikir soal cahaya mata karena selepas majlis pernikahan, jadwal saya sangat padat, banyak benda yang perlu saya utamakan. Minggu depan saya sibuk dengan sebuah drama adaptasi novel yang akan menjadi penggambaran tidak lama lagi. Setakat ini masih belum ada perbincangan apa-apa dengan dan saya akan update di media sosial, katanya. Tambah Reza, kehadiran Bella dalam hidupnya amat bermakna karena istrinya akan menemaninya kemana saja termasuk ketika menjalani penggambaran drama atau film. Katanya sejak menjadi anak seni dia tidak pernah mempunyai pengurus atau pembantu pribadi, sebaliknya hanya bergerak secara solo. Sejak menjadi pelakon saya bergerak secara solo karena semua urusan saya uruskan sendiri. Alhamdulillah bila sudah bergelar suami saya ajak Bella untuk bersama saya, ujarnya.